Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan channel Bekecot Jawa ya. Di sini saya mau menjelaskan tentang apa sih Bekecot itu. Bekecot atau Asatina Bulisa yaitu adalah sejenis siput ya, siput darat yang tergolong dalam suku Asatinidae, sedulur. Anu, teman-teman ya. Yang dulu berasal dari Afrika Timur dan menyebar ke hampir semua penjuru dunia akibat terbawa dalam perdagangan moluska. Ini sekarang menjadi salah satu spesies invasif terburuk yang ada di bumi, teman-teman ya. Sehingga beberapa negara bahkan melarang pemeliharaannya sebagai hewan kesayangan timangan, termasuk Amerika Serikat, teman-teman ya. Hewan ini mudah dipelihara dan di beberapa tempat bahkan dikonsumsi, termasuk di Indonesia, teman-teman. Meskipun berpotensi membawa parasit, teman-teman ya, bekecot yang dipelihara biasanya bebas dari parasit, teman-teman ya. Bekecot di luar negeri dikenal dengan nama escargot, terutama di Prancis ya, teman-teman ya. Orang Prancis itu sangat menyukai masakan bekecot ini, teman-teman, yaitu dengan bahan baku. Soalnya bekecot memang nikmat, teman-teman ya. Ada yang bilang salah satu untuk mengecek apakah restoran tersebut mempunyai masakan yang enak-enak adalah melalui menu ini dahulu, teman-teman. Sedangkan di Indonesia, teman-teman ya, hanya spesies Asatina Bulisa yang sering dijumpai dan paling banyak, teman-teman. Yaitu kalau di Jawa Timur, di daerah Kediri, teman-teman. Nah, saat ini diketahui ada 3 subspesies bekecot, teman-teman ya. Asatina Bulisa yaitu Rhodacis dan Sker, itu pada tahun 1852, teman-teman ya. Terus Asatina Bulisa Sinistrosa Gretelop itu 1840, Asatina Bulisa Umbilicat Neville itu 1879, teman-teman ya. Begitu di wilayah Indonesia itu memiliki nama daerah yang berbeda-beda, teman-teman ya. Kalau di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu biasanya mengenalnya dengan kecot atau siput, teman-teman. Jawa Barat biasanya juga mengenal dengan keong racun. Wow, bahaya ini. Setidaknya teman-teman harus tahu ya membedakan cara mana keong yang beracun. Tapi nah, seperti ini teman ya. Ini mungkin waktu kawin ini, teman-teman. Tumpuk-tumpuk lah ini bekecot raksasa ini, teman-teman ya, besar sekali, bahkan warnanya sampai hitam, teman-teman. Terus menurut habitatnya, bekecot itu dibedakan menjadi satu habitat di kebun, biasanya spesies Helix SP Asatina SP, teman-teman ya. Bekecot Helix SP Asatina SP itu berbeda dengan keong emas, teman-teman. Kalau keong sawah atau tutut, nah bekecot keong emas, keong sawah dan tutut itu sangat berbahaya karena membawa parasit cacing yang berbahaya bagi manusia. Dapat menyebabkan radang otak, meningitis, teman-teman ya. Wow, bahaya, teman-teman. Jadi harus berhati-hati kalau memilih bekecot, meskipun banyak jenisnya, teman-teman. Oke, teman-teman ya. Ya ini teman-teman ya, ini mungkin kawin ini, teman-teman. Soalnya di kandang bekecot saya ini, teman-teman ya. Oh, banyak sekali. Saya sekali berburu snail ini, teman-teman ya. Ini langsung saya masukkan ke dalam kandang umbaran saya, teman-teman. Oh, ini banyak sekali ya. Ini tadi malam ini saya berburu snail ini, teman-teman ya, kecok ini. Nah, tapi besar kecil saya bawa, teman-teman ya, soalnya memang saya pelihara di kandang umbaran saya, teman-teman. Ini barusan saya dapatkan tadi malam, teman-teman. Tapi sekarang ini memang sudah sulit, teman-teman ya, cara
mencari bekecot. Soalnya ini masih kebanyakan masih musim netes ini teman-teman. Masih kecil-kecil. Ini indukan ini teman-teman, besar ini teman-teman. Wow, sangat geli. Rasanya geli teman-teman ya kalau lihat seperti ini teman-teman ya. Tapi teman-teman kalau sudah matang dimasak, wah nikmat teman-teman, bisa-bisa menghabiskan nasi satu piring bahkan dua piring teman-teman ya. Oh seperti ini teman-teman, sangat geli sekali teman-teman ya. Aduh geli-geli teman, pokoknya geli leh. Tapi teman-teman ya, kalau sudah dimasak sama yang ahlinya masak bekecot ini rasanya wow nikmat. Tapi kalau di desa teman-teman ya, ini biasanya itu kalau pakai nasi sego tiwul teman-teman ya, wih tambah nyamleng teman-teman. Apalagi orang Jawa Timur ya, khususnya di Ponorogo ini teman-teman ya. Aduh kalau pakai nasi tiwul, wow, seperti ini teman-teman, sangat geli teman-teman ya. Karena bekecot ini memang berlendir teman ya. Nah ini induan ini teman-teman, ini sepasang ini, yang satu sampai warnanya hitam teman-teman, luar biasa. Oke teman-teman, nah, sampai di sini dulu ya perjumpaan kali ini sama bekecot Jawa. Semoga bisa menghibur buat teman-temanku dimanapun berada ya. Tolong bantu, jangan lupa teman-teman ya, like, share, subscribe, dan komen. Dan aktifkan notifikasi loncengnya teman-teman ya, agar video ini bisa berkembang dan berkembang. Oke teman-teman, terima kasih. Salam.